مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ibarallah. Para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja berada dan khususnya di masjid yang penuh berkah ini, masyaallah. Pada hari ini kita membahas satu permasalahan yang menjadi urat tunggal dalam kehidupan, yakni masalah ekonomi Islam. Bagaimana sebenarnya perspektif Islam dalam memandang ini semua? Ibarallah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada satu hal yang ingin kita singgung. Nabi memberikan bushra, kabar baik untuk kita. Di dalam hadis sahih Muslim, apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku. Bapak umat Nabi Muhammad, Ibu umat Nabi Muhammad, maka kita semua, seluruh umatku, kata Nabi, pasti akan masuk ke dalam surga. Senang dengarnya? Senang dengarnya? Amin ya Rabb. Hanya ada satu. Kalau seandainya hadisnya titik sampai di situ, kita udah tenang dada kita, udah nyaman perasaan, udah pasti dah masuk surga. Kan gitu kan? Tapi hadisnya enggak titik sampai di situ, koma. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat pada heran, emang ada orang yang enggak mau masuk surga? Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wa fi riwayah, wa man aba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, emangnya ada orang yang enggak mau masuk surga? Nabi menjawab, ada. Siapa? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Orang yang dalam hidupnya beragama, saya yang diikutinya, kata Nabi. Saya yang ditirunya, saya yang didengarkannya, saya yang dicontohkannya, yang dicontohinya. Maka itulah umat saya yang pasti masuk surga. Waman asani faqad abah. Tapi kalau ada umat saya, ngakunya umat Nabi, tapi dalam beragamanya bukan saya yang dia tiru, bukan saya yang diikutinya, bukan saya yang dicontohi, bukan saya yang dipatuhinya, faqad aba, itulah umat saya yang tidak mau masuk ke dalam surga. Para ulama-ulama kita menjelaskan, apanya sih dari Rasul yang wajib diikuti? Kan Rasul difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Apanya yang perlu kita teladani? Kalau dalam hadis Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, maka Nabi menguraikan maksud daripada hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Amma fi umuri dinikum fa ilayya, wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu biha. Dalam urusan agama, kamu semua wajib ikutnya saya. Saya yang wajib diikuti dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, fa antum a'lamu biha. Silakan, kamu lebih tahu. Nah, sekarang kita hanya ingin membedakan batas, memperjelas batas, mana batas agama, mana batas dunia. Kan Nabi tadi mengatakan, dalam urusan agama ikuti saya, dalam urusan dunia enggak perlu ikut saya. Hal ini adalah ada benang merahnya, ibarat Allah yang kami muliakan. Dalam benang merah ini perlu kita pertegas, ternyata para ulama-ulama kudama dan ulama-ulama mutaakhirin sepakat mengatakan ruang lingkup agama itu ada lima. Yang pertama, apapun yang berhubungan dengan keyakinan dan akidah, itu urusan agama. Maka wajib dengarkan bagaimana akidah yang diajarkan Nabi, bagaimana akidahnya Nabi yang diajarkan kepada para sahabatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga urusan agama, apapun yang berhubungan dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah, itu adalah urusan agama, wajib ikut Nabi. Jangan ikut guru, syekh,
ikut ulama sementara Nabi tidak mencontohkannya. Yang ketiga, apapun yang berhubungan dengan syariat. Apapun yang berhubungan dengan syariat. Baik yang masalah-masalah pidana, perdata, hukum-hukum fikih, halal, haram, sah, batal, apapun yang berhubungan dengan sunat, makruh, segala macamnya, ini urusan fikih, urusan syariat, urusan hukum, ini juga urusan agama, wajib ikut Nabi. Yang keempat, yang wajib diikuti dalam urusan agama, yaitu apapun yang berhubungan dengan akhlak, dengan adab, maka tiru Rasulullah. Itu namanya niru, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir, insyaAllah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketegasan urusan muamalah. Ekonomi di dalam Islam juga dibahas sebagai pembahasan yang paling sakral dalam Islam. Bahkan dalam bab fikih terberat, urusan yang dibahas dalam bab fikih adalah bab muamalah tentang ekonomi Islam. Ketahuilah, tadi baru saja kita jelaskan urusan agama itu ada lima. Pertama, apapun yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan. Yang kedua, apapun yang berkaitan dengan amalan dan ibadah-ibadah. Yang ketiga, apapun yang berhubungan dengan hukum, baik hukum pidana perdata termasuk hukum fikih. Dan yang keempat, yang berhubungan dengan akhlak dan adab. Yang kelima, apapun yang berhubungan dengan muamalat. Dan muamalat itu yang pertama iktisadiyat, urusan ekonomi, urusan fulus, urusan bisnis, urusan tijarah. Dan ini segmen yang paling luas dalam Islam. Berarti ini urusan agama, bukan urusan dunia. Ingat itu baik-baik. Yang kedua, ma yata'allaqu bita'allum wa ta'lim, apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Ke siapa kita harus berguru? Ilmu apa yang boleh kita tuntut? Ilmu apa yang tidak boleh kita tuntut? Dan macam-macam lainnya berhubungan dengan kemana anak kita disekolahkan. Bolehkah anak-anak perempuan sekolah jauh-jauh tanpa ada mahramnya dan sebagainya? Bolehkah sekolah itu belajar dengan cara privat di mana ada khalwatnya segala macamnya? Dibina, diatur dalam Islam. Ini bab muamalah. Yang ketiga, masih dalam bab muamalah ini loh ya. Yang ketiga, apapun yang berhubungan dengan tibbiyat, urusan kedokteran, urusan penyembuhan. Saya sakit Pak Ustaz, kita kan wajib berobat supaya sembuh. Iya. Tadawau wala tatadawau bil haram. Kamu kalau sakit wajib berobat, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Mungkin datang ke orang yang Allah haramkan datang kepadanya, ke dukun umpamanya. Jadi ada rambu-rambunya. Dan ini bab muamalat. Ternyata obat apa yang boleh dikonsumsi? Ustaz, dalam keadaan darurat boleh dong makan daging babi, limpa babi? Yang enggak boleh, karena itu dari yang haram. Innallaha la yaj'alu syifa'a ummati min haram. Allah takkan jadikan kesembuhan untuk umatku dari yang haram. Jadi apapun yang haram, ini ada rambu-rambunya. Ini bab muamalat, itu bab agama loh ya. Yang keempat, apapun yang berhubungan dengan sia-sia, dengan politik, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana menurunkan pemimpin, pemimpin seperti apa yang harus ditaati, pemimpin bagaimana yang tidak boleh ditaati, ini diatur dalam agama. Bagaimana mengurus orang-orang yang jahat untuk dipenjarakan, bagaimana para pelaku ini segala macamnya, diatur dalam agama. Itu bab muamalah. Lah, orang menyangka urusan pemerintahan bukan urusan agama. Salah besar ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kelima, apapun yang berhubungan dengan faniyat, apapun yang berhubungan dengan seni, budaya. Oh, saya ini penyanyi, nyanyi apa yang dibenarkan dalam Islam? Nyanyi apa yang dilarang dalam Islam? Ini urusan agama nyanyian. Saya suka melukis, lukisan apa yang dibolehkan? Lukisan apa yang tidak dibolehkan? Dan seterusnya. Ternyata luasnya cangkupan Islam itu dibina secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Subhanallah kaum muslimin. Ini bukan perkara yang dianggap sempit ya, hanya urusan ibadah top. Ini adalah perkara yang dibahas oleh kaum sekuler, di mana mereka mencoba membedah antara Islam dengan yang bukan urusan Islam. Urusan Islam cukup bagian masjid, urusan ibadah-ibadah itu bagian masjid. Nanti bagian urusan politik, urusan ekonomi, urusan kedokteran, urusan pendidikan, urusan seni segala macam itu bukan urusan Islam. Wallahi, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara total, yang lima tadi.
Yang lima tadi, bidang akidah, islamkan. Bidang ibadah dan amalan, tiru Rasulullah, islamkan. Bidang hukum, bidang fikih, islamkan, ikuti Rasulullah. Bidang akhlak, adab. Jangan mengatakan ini adab timur loh, ini adab barat loh. Kita ini sedang hidup di barat, kita sedang hidup di timur. Tapi kamu umat Islam enggak? Iya. Maka yang kamu wajib ikuti Nabi Muhammad. Kalau saya ikuti adab barat, akhlak timur, gimana Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Kalau ente enggak mau masuk surga, enggak apa-apa. Syarat masuk surga tadi apa? Ikuti Nabi. Berarti akhlak Nabi gimana? Itu yang benar. Maka yang terakhir muamalat, dan bab muamalat ini yang paling luas. Hari ini kita fokus tentang masalah ekonomi Islam. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ternyata bab muamalah di bidang iqtisadiyah bab yang paling luas. Kalau Bapak baca, Ibu baca kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Ini kitab yang paling tebal yang menjelaskan hadis Sahih Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka pas di bab muamalah, bagian ekonomi Islam luar biasa luasnya. Nanti guru kita Bapak Syafi'i Antun yang akan menjelaskan betapa cakupan ekonomi dalam Islam sangat luas, dan masing-masingnya ada rambu-rambunya. Disitulah kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, siapa yang tidak mengerti ilmu fikih perdagangan, ilmu fikih pasar, jangan coba-coba menjadi pedagang. Jangan coba-coba masuk pasar kami. Maksudnya supaya apa? Supaya kita berdagang, berbisnis, menjalankan dan menghidupkan perekonomian ini sesuai dengan rambu-rambu langit yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja penyampaian ini spesial untuk umat Nabi yang pengen masuk surga. Ada lima tadi kan? Lima-limanya Allah kita katakan udkhulu fi silmi kafah, masuki Islam ini secara kafah. Dan sekarang kalau kita bicara masalah perekonomian, maka itu tidak akan lepas daripada masalah mal, masalah harta, ya kan? Ibarat Allah, bagaimana orang-orang dengan harta sekarang? Kenapa mayoritas penduduk neraka nanti, kata Rasulullah waktu Isra Mi'raj, aku benar-benar melihat mayoritas penduduk neraka dari umatku adalah para pemimpin penguasa dan orang-orang kaya. Awas, jangan takut jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf juga kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya. Dan Nabi semalah tertolong sekali dengan keberadaan orang kaya. Tapi ingat, orang kaya yang tahu fikih, orang kaya yang tahu rambu-rambunya, orang kaya macam ini akan lebih dulu masuk surga dibandingkan ahli-ahli ibadah lainnya. Karena dengan kekayaannya dia tahu mau diapakan ini, dia tahu mau dikemanakan ini. Islam akan kuat dan jaya kalau ada ekonomi dipegang oleh orang-orang Islam. Tetapi kaum muslimin, ekonomi yang dijalankan dengan pola dan cara Islam. Awas, kita hidup di akhir zaman. Ketika hidup di akhir zaman ini, kata Rasulullah, orang sudah tidak mulai peduli aminal halali aminal haram, apakah dia mendapatkan hartanya dari cara yang halal atau dari yang haram. Apalagi sekarang kita dengar nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. La ilaha illallah, Allah jamin siapa yang menahan dirinya dari yang haram, aku lapangkan rezeki yang halal buatnya. Masya Allah, ini janji Allah. Kenapa kita tidak punya iman? Kalau kita bertekad meninggalkan rezeki-rezeki atau sumber-sumber yang haram, Allah jamin yang halal-halal Allah bukakan buat kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang konsep hidupnya adalah hati-hati demi menjalankan rambu-rambu langit, rambu-rambu Allah, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki, rezeki yang luas. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, harta yang ada di tangan kita sekarang tidak semata-mata berakhir dengan segampang berakhirnya yang lain-lain. Di akhirat nanti ada empat orang yang tetap berdiri di tempat duduk berdirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh memindahkan kakinya. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Seseorang tetap akan berdiri di atas kedua telapak kakinya, enggak boleh memindahkan telapak kakinya sampai dia dituntaskan oleh Allah untuk empat permasalahan. Permasalahan yang 1, 2, 3 ini rata-rata cuma satu pertanyaannya. Tapi bab harta Allah tanya, bagaimana cara kamu mendapatkan? Lalu untuk apa kamu pakai pendapatan kamu itu? Kemana dipergikan? Dapatnya gimana caranya? Lalu perginya kemana? Di belakang ditanya, di depan ditanya. Maka hati-hati dalam konsep harta.
Ketika kita menjalankan perekonomian, ketahuilah perekonomian dalam agamalah yang benar-benar menyelamatkan kita dari nol, dari O, dari A sampai Z. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita selamat dan Allah tidak inginkan kita celaka. Tapi ketika kita tidak memakai konsep Islam, ketika itu pasti kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Coba lihat lanjutan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masukilah Islam ini secara total yang lima-lima tadi. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Yang mana langkah-langkah syaitan? Saat ada bagian Islam yang kita tinggalkan, otomatis ada langkah setan yang sedang kita ikuti. Ma'adzanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lahu Saidi. Saya ingin bertanya, di dalam konsep ekonomi Islam, sebenarnya kita tidak bisa berlepas diri dari nilai-nilai spiritual tersebut dan nilai-nilai material. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar sekali Pak. Dalam konsep ekonomi Islam itu tidak akan pernah terpisahkan antara kebutuhan spiritual kita dengan material kita. Ada apa? Begini. Setiap pendapatan yang didapatkan dari cara yang haram, maka kata Rasulullah, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, daging itu materi enggak? Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka apilah yang pantas untuk daging itu. Apilah yang pantas untuk daging itu. Ini banyak dimensi yang mau dibedah kalau di sini, Pak. Yang pertama, api, setan tercipta dari api. Orang yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram, setan akan begitu mudah masuk ke dalam tubuh orang ini dan menguasai dia. Mengganggu, menyakiti dan menyiksa orang itu. Bukan hanya mentalnya akan berubah, bukan hanya karakternya yang bisa dibuat menyimpang, akan tetapi juga fisiknya dibuat tersiksa dan menderita. Suatu hari di sebelah Masjid Istiqlal, tapi bukan Istiqlal Jakarta ya, Istiqlal Kota Payakumbuh. Ya, di situ ada Masjid Istiqlalnya. Di sana ada seorang wanita muslimah kelas 2 SMA dibawa oleh ibu bapaknya ruqyahan dengan salah seorang ustaz yang saya cintai. Ustaz ini tamatan LIPI ya. Ketika di ruqyah, si anak gadis ini menjerit-jerit. Sementara tubuhnya dari ujung kaki sampai ke kepala sampai ujung tangannya sudah nyaris hitam, membusuk. Tersiksa sekali anak gadis ini. Tahukah Bapak Ibu, menjerit-jerit si anak gadis ini yang ternyata setannya menjerit. Lalu apa kata setan? Cukup, jangan bakar saya, jangan siksa saya. Lalu si ustaz berkata, keluar kamu dari tubuh anak perempuan ini. Dia berkata, tidak, saya suka di dalam tubuh anak wanita ini. Lalu ditanyakan, kenapa? Dia menjawab, dan jawaban ini membuat si bapak tertunduk malu. Apa yang dikatakannya? Karena bapak anak perempuan ini sering membawa pulang ke rumah makanan dari rezeki-rezeki yang haram. Coba lihat itu. Apa hubungan antara perekonomian dalam masalah urusan spiritual kita dengan urusan material kita? Ada hubungan. Yang kedua, dimensi yang lain. Tidak ada satupun yang haram yang kita dapatkan, baik kita pakai, kita konsumsi, melainkan doa dan amal kita tidak akan tembus ke langit, tertahan di langit dunia. Kenapa? Satu suap saja yang haram masuk ke dalam mulut kita, 40 hari 40 malam amalan kita tidak diizinkan dinaikkan ke langit. Amalan kita dan doa kita tidak akan didengar oleh Allah. Satu suap saja. Bagaimana dengan satu piring? Bagaimana setiap hari? Masya Allah. Maka adakah hubungannya? Sangat erat sekali. Oleh karena itu hati-hati ibarat Allah yang kami muliakan. Belum lagi di akhirat. Oleh karena itu Islam betul-betul mengatur, mengatur dan membuat rambu-rambu yang ketat dalam masalah yang satu ini. Baik. Mengetahui bahwa kondisi kita memang sudah di akhir zaman sekarang, maka pastinya penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa apa yang sedang kita jalani sekarang ini memang sudah sunnatullah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz.
Allah melalui ujian yang berat ini ingin melihat siapa di antara hambanya yang sabar. Sabar dalam artian dia tidak akhirnya terbawa arus. Sabar itu artinya bertahan, enggak kebawa arus. Udah zamannya kayak gini ya gimana lagi, kan gitu sering bahasanya. Ya Allah tuh maha ngerti deh, udah kondisinya kejepit, ini udah darurat. Enggak. Justru kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bertahanlah kamu. Nanti kata Rasulullah, tidaklah akan datang kepada kamu satu zaman melainkan orang yang hidup pada zaman itu dengan berani, dengan tegas. Saya katakan zaman yang dimaksud Nabi adalah zaman fase keempat, zaman kita. Ini fase keempat. Orang yang hidup pada zaman itu, ujian, penderitaan dan tekanan iman yang akan mereka pikul, hari-hari yang akan mereka jalani lebih buruk, lebih berat daripada hari-hari yang telah mereka lalui. Hari ini tidaklah lebih baik daripada hari yang lalu. Esok akan jauh lebih buruk dan lebih berat daripada hari ini. Makin bertambah waktu ke depan, bukan semakin ringan keadaan, bukan semakin baik, tapi semakin berat dan parah. Dan Rasul mengatakan di awal hadis, isbiru, isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. Karena pada masa itu kata Nabi, saking beratnya ujian, akibatnya ada orang yang paginya menurut Allah iman masih ada di dada, pagi ya, sorenya menurut Allah dia sudah tidak lagi beriman. Ya Rab, menurut Allah sorenya dia masih beriman, besok paginya menurut Allah dia sudah kafir. Ba'udinahum bi'aradin minat dunya, hanya demi dan karena dunia, demi perut, demi fulus, demi jabatan, dia campakkan agamanya dan dia lebih berpihak kepada dunianya. Inilah fase itu, wahai ibu. Saya bertanya, hidup ini akan abadikah ibunda? Hidup ini akan abadikah ayahanda? Saudara-saudariku, tidak. Wallahi demi Allah, sebentar lagi saya, bapak, ibu akan dibungkus kain kapan. Lalu di mana dunia semua yang kita pilih, yang kita cari, yang kita mati-matian pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang sampai begadang bertanggang malam, kita habiskan semua waktu kita dalam mencari, mencari, mencari. Sementara semua yang kita cari akan kita tinggalkan, akan kita tinggalkan. Lalu kita dibungkus kain kapan, kita dimasukkan ke liang lahat yang ditinggalkan, dinikmati oleh orang yang hidup, yang dihisap kita yang udah mati. Yang benar itu adalah hati-hati mencari, kalau berlebih bawa ke akhirat, itu yang benar. Kalau anak-anak masih kecil, jadikan itu sebagai warisan buat anak-anak kita, sepertiganya bawa ke akhirat dalam bentuk warisan, wasiat ya, dalam bentuk wasiat. Ini yang benar. Rasul bertanya kepada para sahabat, hai saudara-saudara, ini kalau seandainya boleh saya turun ini kan, hai saudara-saudara, ibu punya duit bu? Punya, punya tanah? Bapak punya rumah? Punya mobil? Punya emas? Punya angka-angka dalam rekening? Punya ya. Rasul bertanya, kalau ini sumpahnya ditanyakan pada bapak ibu semua, siapakah di antara kalian, kata Nabi, yang harta milik pribadi dia lebih dia senangi, atau harta milik orang lain yang lebih dia senangi? Kira-kira jawabannya yang mana? Harta milik sendiri kan? Harta milik sendiri bisa diapa-apain, bisa dinikmati, betul tidak? Lah harta orang lain buat apa kita lebih menyenangi harta orang lain? Tapi apa kata Rasulullah, pada kenyataannya kalian semua lebih mencintai harta milik orang lain daripada harta milik kalian sendiri. Bengong para sahabat, kok bisa ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Harta milik kalian adalah yang kalian bawa mati. Yang kalian bawa mati. Kan ada bahasa harta jangan dibawa mati. Salah. Justru dalam hadis harta itu harus dibawa bawa mati. Lihat Bunda Khadijah, dia meninggal hartanya habis enggak semua? Habis enggak semua? Lihat para sahabat-sahabat, mereka meninggal harta mereka banyak enggak dibawa ke akhirat. Paham Bapak Ibu maksud saya? Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, harta milik kalian maqaddamta, yang engkau sempat persembahkan ke langit, engkau tabungkan ke Allah, engkau sedekahkan, engkau infakkan. Sementara harta milik orang lain adalah engkau yang peras keringat mencarinya, engkau yang habiskan umur mengumpulkannya, lalu engkau mati, engkau tinggalkan jadi harta warisan. Itu dinikmati oleh istrimu yang jadi janda, itu dinikmati oleh suamimu yang jadi duda, kemudian mereka nikah dengan orang lain, orang lain ikut menikmatinya. Yang dihisap kita, rugi enggak? Kasihan enggak? Kasihan. Kita lanjut nanti. Ustaz,
Ustaz akhir zaman, Ustaz maaf ya Ustaz, identiknya ke situ soalnya. Mengatakan bahwa sebenarnya lebih baik pakai dinar atau pakai emas ya, jangan pakai mata uang kertas. Benar enggak sih Ustaz? Silakan Ustaz. Lah tentang Ustadz akhir zaman, saya menegaskan kita semua umat akhir zaman. Ustadz Safi Antonio juga Ustadz akhir zaman. Jadi semua yang hidup sekarang akhir zaman semua, termasuk beliau. Baik, bagaimana kondisi ekonomi umat manusia di akhir zaman? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa pada akhirnya nanti bumi ini akan kembali ditaklukkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, dan Islam, umat Islam akan kembali memimpin seluruh muka bumi ini. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan kalian semua akan menjalani 5 fase. Setelah fase kelima, kalian semuanya habis di muka bumi ini. Fase pertama, fase umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua, fase umat Islam dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Fase ketiga, fase umat Islam dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Fase keempat adalah fase kita, yakni fase tidak adanya kepemimpinan Islam di muka bumi ini. Tidak ada khilafah. Inilah fase terberat. Lalu setelah itu fase kelima, Islam kembali menggenggam dunia ini. Satu muka bumi ini akan kembali tunduk dalam pemerintahan Islam. Nah, dalam kondisi itu kata Rasulullah, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Saat itu nanti kondisi kalian sudah kembali seperti kondisi hari ini. Rasulullah menggambarkan bahwa mata uang umat manusia di akhir zaman akan kembali kepada mata uang dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Adapun uang-uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah, akan kembali menjadi uang-uang kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran. Subhanallah, saya bertanya pada bapak ibu semua, di zaman Nabi itu ada kertas enggak? Pernahkah ada di masa sejarah sebelum 300 tahun yang lalu, pernahkah ada uang kertas beredar di muka bumi? Pernahkah ada? Karena kertas baru saja ditemukan. Tapi Nabi menyebutkan dulu, nanti di akhir zaman kalian akan meninggalkan semua uang-uang kertas dan kalian kembali kepada dinar dan dirham, kepada emas dan perak. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah sebuah isyarat sekaligus sebuah warning dari Rasulullah untuk umatnya di akhir zaman, agar umatnya jangan sampai menopangkan sepenuh-penuhnya topangan kehidupan ekonominya kepada uang kertas yang hari ini beredar di muka bumi. Apakah dolar, apakah euro, atau mungkin lira, yuan, atau mungkin saja rupiah. Apalagi anjuran secara tidak langsung Nabi perintahkan kepada umatnya, kembalilah kepada uang yang sebenarnya. Ini uang kertas Bapak Ibu, berapa ini? 100.000 rupiah. Maaf, ini ada nilainya enggak? Oke, ada. Bandingkan mana yang punya nilai, ini atau uang emas. Kalau ini saya robek, sret, pura-pura, rugi saya kalau dirobek beneran. Bapak, ini uang kertas. Kalau saya robek jadi 4 potongan atau jadi 8 potongan atau saya bakar separuhnya, masih ada nilai enggak? Tapi kalau dinar yang terbuat dari emas atau dirham yang terbuat dari perak, dipatahkan, dibakar, mau dibonyokkan, masih nilainya sama tidak? Itulah yang sebenar-benarnya mata uang. Dia tidak akan musnah. Perbandingan kualitas antara mata uang dinar yang terbuat dari emas dibandingkan kertas yang memang terbuat dari kertas, seperti itu perbandingannya. Nah, perbandingan Islam dibandingkan apapun yang di luar daripada Islam, seperti tingginya perbandingan antara dinar dengan uang kertas.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Anjuran saya sebagai umat Nabi Muhammad akhir zaman kepada seluruh umat Nabi Muhammad di masa dia berada, siapapun yang punya uang di antara kita, saya anjurkan sekali, kembalikanlah untuk dua fungsi saja di akhir zaman ini. Pertama, putarkan ia dalam untuk bisnis yang halal, supaya banyak manfaat dan supaya banyak yang tertolong beredarnya uang ini dengan perputaran yang sangat maksimal. Yang kedua, jadikan uang-uang kita yang ada menjadi emas secara bertahap. Ini anjuran saya. Lalu investasilah dalam untuk emas. Simpanlah emas, belilah dinar. Mulailah kembangbiakkan dinar di tengah-tengah kehidupan umat Islam di akhir zaman ini. Karena ketika krisis moneter global benar-benar terjadi di tahun-tahun ke depan, maka seluruh mata uang apapun yang terbuat dari kertas akan terjun bebas, menjadi tidak berharga. Rugi yang punya tabungan sekian miliar, sekian ratus juta, mungkin sekian triliun, sementara yang mampu bertahan ketika itu adalah yang punya stok emas. Karena kata Rasulullah, kamu nanti akan kembali kepada dinar dan dirham, kamu akan kembali kepada emas dan perak. Maka wahai umat Nabi Muhammad, agar stabil keuangan kita ke depan, ekonomi kita ke depan, dan negara Indonesia ini pun salah satu yang saya anjurkan, kembalilah persiapkan kepada emas dan perak. Sungguh Dr. Mahathir Muhammad sudah memulainya pada tahun 2002, mengumumkan dan mengajak kepada umat Islam seluruh dunia kembali kepada dinar dan dirham. Sesungguhnya engkau yang maha mendengarkan, engkau yang maha mengetahui, dan engkaulah yang maha menguatkan. Kuatkanlah kami, seluruh umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, ya Allah, dalam melawan, mempertahankan diri dari arus jahiliyah yang begitu kuat saat ini merongrong kami. Ya Allah, bebaskanlah umat ini, ya Allah, daripada ekonomi, daripada keuangan yang dikelola selama ini dengan cara ribawi, memerangi agama ini, ya Allah, sehingga kami hampir-hampir tidak ada yang selamat daripada riba, tidak ada yang selamat daripada bisnis yang merusak agama kami, merusak akhirat kami. Ya Allah, kami berdoa kepadamu, berilah kami rezeki yang halal dan thayyib, kuatkanlah diri kami dengan rezeki yang halal dan thayyib dan anak keturunan kami. Lindungilah kami dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah Masihid Dajjal. Wahai ya Allah Rabb kami, selamatkanlah Indonesia tanah air kami, ya Allah, dan seluruh muka bumi ini, ya Rabbal Alamin, dari cengkraman ekonomi kapitalis yang dikelola dengan cara-cara ribawi, yang dikelola dengan konsep-konsep sekuler. Menangkanlah Islam, ya Allah, jadikanlah para pengusaha-pengusaha muslim kami, jadikanlah para penguasa-penguasa kami, dan jadikanlah para ulama-ulama dan tokoh-tokoh kami, ya Allah, seluruhnya bersatu padu dalam meninggikan kembali agamamu, ya Allah, meninggikan kembali politik ini, meninggikan kembali ekonomi ini, meninggikan kembali, ya Allah, pendidikan ini, meninggikan kembali seluruh pilar-pilar agama ini, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami menjadi hambamu yang muslim kafah sampai kami mengembuskan nafas terakhir kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wa taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً.